Alih ke Kabupaten Rokan Hulu, ribuan botol minuman keras berbagai merek hasil operasi penyakit masyarakat Pekat dimusnahkan oleh Polres Rokan Hulu. Kegiatan pemusnahan barang bukti digelar di halaman kantor Mapolres Rokan Hulu. Selain miras, Polres Rohul juga memusnahkan barang bukti kejahatan narkotika jenis sabu dan ganja kering siap edar. Ribuan botol minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas dengan menggunakan mini rolls, sementara narkoba jenis sabu dan ganja dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar. Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Sugito mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Pekat Lancang Kuning yang dilaksanakan pada 9 hingga 20 Desember 2022. Mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 cukup signifikan, ini 27,91%. Ada kenaikan dari 713 sebelumnya menjadi 912. Kemudian untuk penyelesaiannya, artinya penyelesaian ini adalah perkara yang kami limpahkan ke kejaksaan ataupun kami hentikan berdasarkan sistem yang ada di Polri. Ini juga naik dari 471 ke 623. Kemudian untuk rata-rata yang mengalami kenaikan adalah tindak pidana perjudian, kemudian tindak pidana narkotika, kemudian tindak pidana curang, ini agak signifikan. Untuk narkotika, kasus narkoba, ada peningkatan 33 kasus dari sebelumnya 109 menjadi 142 kasus atau peningkatan sekitar 30,28%. Dalam operasi yang dilaksanakan Satuan Polres Rohul dan jajaran Polsek dibantu TNI dan Satpol PP Rohul menyita 2.070 botol miras, 2.520 gram atau 2,8 kg daun ganja kering, dan 45 gram narkoba jenis sabu. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan.